informasi dari tes speaking untuk IELTS. Nah, di bawah ini ada informasi yang penting mengenai tes IELTS, yaitu tes IELTS berhadapan muka dengan seorang penguji dalam ruangan. Hanya ada satu speaking test untuk semua kandidat, yaitu semua calon yang mengikuti ujian tes IELTS dari akademik maupun GT, General Training, mengikuti tes speaking yang sama. Jika Anda sedang mengerjakan tes IELTS yang dikendalikan oleh komputer, maka Anda akan menghadapi wawancara muka ketemu muka dengan si pengujinya. Dan tes ujiannya, tes speakingnya tetap sama untuk setiap orang. Nah, speakingnya juga direkam supaya kamu dapat menanyakan sebuah nilai jika kamu ingin nantinya. Nah, tes speakingnya adalah tes speaking yang tidak formal. Poin nomor 6, pengujinya yang menanyakan pertanyaan akan memutuskan hasil dari akhir tesnya. Dan tesnya berakhir di antara 11 sampai 14 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Pengujinya mengendalikan waktu dan panjangnya jawaban kamu. Nah, tes tersebut terdiri dari ID checking dan pemberian salam. Lalu bagian 1, pertanyaan dan jawaban dari 4 hingga 5 menit. Nah, pada bagian berikutnya, ada 4 kriteria penilaian, yaitu pertama, kefasihan dan juga perpaduan dari apa seluruh yang dibicarakan itu mendapatkan porsi bagian 25%. Lalu kosakata dari misalnya penggunaan kata menjerit, yell, shout, cry, scream, itu bagaimana cara menggunakannya itu mencakup 25%. Lalu tata bahasa itu mencakup 25%. Pengucapan juga mencakup 25%. Itulah kriteria penilaian untuk IELTS yang berisi 4 kriteria penilaian. Ya, sekian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa untuk video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. ITC's best regards. Bye-bye.